murid ini dia melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia itu dibully oleh teman-teman. Jadi dia sudah merasa tidak nyaman di dalam kelas. Padahal dia berprestasi. Ada komunikasi bagaimana yang antara orang tua dengan gurunya? Disepakati bersama dan tidak ada anak berkelahi. Padahal SMK teknik biasanya kan tukaranto. Waktu itu ditertibkan seperti itu. Yang pertama sepakati jangan pernah ada bullying di dalam kelas, baik menghina dan lain sebagainya. Pada saat kejadian pastikan ada kronologi. Makanya perlu membina dengan binmas supaya anak-anak itu juga takut. Anak-anak itu mungkin yang dengar guru yang api, enggak kok bu, gue cuma gini-gini tapi dicupit, cepit mau kursi. Mencatat perilaku baik dan buruk ketika berada di sekolah sehingga mereka akan tahu apa risiko yang diterima dari melanggar tata tertib sekolah. Demikian.